Patut ambil yang pro ke biasa? Yang pro ke biasa? Ish, pening ah. Perbezaan RM1,400 di antara Black Shark 5 dan Black Shark 5 Pro merupakan jurang yang agak besar. So, dengan perbezaan macam ni, apa yang anda harapkan? Yang mana lebih sesuai untuk anda? Adakah yang Pro memang betul-betul Pro dan berbaloi untuk anda spend lebih? Anda bersama saya Syafiq di Diary Media. Dalam video ni, saya akan tolong anda buat keputusan yang bijak. So, make sure tengok sampai habis. Let's roll it! First thing first, bila kita bercakap pasal gaming smartphone, perkara pertama yang terlintas dalam fikiran kita ialah performance. Untuk Black Shark 5 series, versi yang biasa menggunakan Snapdragon 870 dan versi yang Pro menggunakan Snapdragon 8 Gen 1. Untuk membezakan kedua-dua model ni dalam kategori yang berbeza, Pro version menggunakan chipset yang paling latest dan paling high-end, dan versi yang biasa menggunakan last year chipset but still powerful. Ini untuk mereka yang tidak memerlukan latest chipset untuk smartphone mereka as long it can perform well. Based on my experience dengan smartphone, apa yang anda dapat pada Snapdragon 8 Gen 1 dan apa yang kurang pada Snapdragon 870, actually bila saya guna especially untuk main game macam Mobile Legends, Genshin Impact, Apex Legends dan juga untuk kegunaan harian saya, terus terang saya cakap, saya susah nak bezakan performance di antara kedua-dua chipset ni. Kedua-duanya memberikan frame rate yang konsisten pada setiap game. Kalau saya tak tahu pasal model ni dan orang bagi saya try main game, saya pun tak tahu yang mana satu Black Shark 5, yang mana satu Black Shark 5 Pro. Apa yang saya boleh cakap, even bagi Snapdragon 870 pun saya dah puas hati dengan performance dia. Terdapat dua varian untuk setiap model. Macam Black Shark 5 Pro, anda boleh dapat sehingga 16GB RAM. Untuk Black Shark 5 pula, anda boleh pergi serendah 8GB dan maksimum 12GB. Kalau anda bukan seorang intensive gamer dan game yang anda main tu tidak memerlukan processing power yang tinggi seperti Mobile Legends misalnya, 8GB RAM ni dah memadai untuk anda. Tapi kalau anda kerap main game dan lebih high graphic, anda boleh pergi ke 12GB RAM. Advantage bila anda pilih 12GB, anda boleh dapat storage yang lebih besar. Tapi kalau anda memang hardcore gamer, satu hari 8 jam kena main game dan game yang anda main tu pula memang ultra high graphic macam Apex Legends atau Genshin Impact, rasanya 16GB RAM ni akan lagi sesuai kerana anda tak perlu risau pada limitation phone. Dalam saat-saat genting atau intensive battle pun anda tak rasa any lag. Bila kerap main game, selalunya akan ada masalah dengan suhu. One thing yang you guys kena tahu, semakin laju processor akan menghasilkan suhu yang lebih tinggi. Untuk menghilangkan kepanasan tu dengan kadar segera, Black Shark meletakkan Sandwich Liquid Cooling System pada siri kali ni. Cuma di antara kedua-dua ni, Snapdragon 8 Gen 1 ni lebih panas berbanding Snapdragon 870. Cuma tak adalah sampai mengganggu permainan. Dia still maintain thanks to the liquid cooling system dia kerana dapat menstabilkan suhu smartphone. Okay, the next point yang penting untuk you guys ialah mungkin anda nak bandingkan display di antara kedua-dua ni. Yang mana satu lagi best kan? Okay, kedua-duanya berukuran 6.67 inch dengan FHD Plus resolution. Ia juga menggunakan 144Hz refresh rate untuk lebih smooth dan support 720Hz touch sampling rate untuk dapatkan timing yang lebih tepat. Bila saya main game, tengok YouTube atau layan movie, bila saya letak sebelah-sebelah macam ni, secara jujurnya lah kan, saya rasa warna Black Shark 5 lebih punchy dan lebih vibrant. Cuma one thing yang bagus pada Black Shark 5 Pro ni, ia ada picture quality enhancement dan juga dual ambient light sensor yang boleh adjust kecerahan screen jika anda bermain dalam gelap supaya dapat bermain dengan lebih selesa. Mungkin ini adalah faktor untuk anda memilih di antara kedua-dua model ni kerana pada saya tak ada beza sangatlah, sebab kalau main dalam gelap pun sebenarnya tak elok untuk kesihatan kita.
Bercakap pasal mic dan juga speaker, actually saya tertanya-tanya juga, adakah true gamers yang main game pakai speaker dan tak pakai earphone? Saya rasa kebanyakannya akan pakai earphone atau headphone untuk dengar dengan lebih jelas. Tapi kalau anda still menggunakan speaker, adalah sedikit perbezaan di antara speaker Black Shark 5 dan juga Black Shark 5 Pro. Black Shark 5 Pro speaker dia lagi advance, bunyi dia lagi lantang seperti dalam wayang, dan currently speaker dia ni nombor 1 tau dalam DXOMark Audio Chart. So bunyi dia tu memang mantul lah. Ia juga turut dilengkapi dengan 4 high performance mic berbanding 2 mic saja pada Black Shark 5, which is of course lah, more is better. Ia juga ada noise reduction algorithm, so bila communicate dengan team member, tak adalah dengar bunyi yang pelik-pelik. Apa yang anda katakan tu jelas kedengaran. Kepada mereka yang lebih pentingkan audio, mungkin Black Shark 5 Pro ni lebih sesuai jika anda tertinggal earphone ataupun earbuds anda kehabisan bateri untuk dijadikan sebagai backup. Dari segi design, kedua-duanya mempunyai form factor yang saya boleh kata hampir kesemuanya sama. Bezanya hanya pada pattern, finish dan juga pilihan warna. Black Shark 5 ada warna Explorer Grey dan juga Mirror Black, manakala yang Pro ada warna Nebula White dan juga Stellar Black. Untuk 16GB variant ada warna Stellar Black sahaja. Bagi saya, hitam dia tu memang nampak smart dan premium. Yang Pro version menggunakan matte finish dan layout pattern dia ni lagi banyak, manakala versi yang biasa menggunakan glossy finish. Saya sendiri akan memilih matte finish lah, atas satu sebab je, iaitu ianya bukan fingerprint magnet. Saya kadang-kadang selesa tak pakai casing, so tak adalah nampak comot sangat. Okey, sekarang saya nak cakap pasal kamera. Ya, saya tahu untuk gamers, kamera mungkin tak penting untuk you guys. Tapi ada satu benda menarik tentang kamera Black Shark 5 series. Buat pertama kalinya, 108MP main kamera digunakan pada Black Shark 5 Pro. Untuk versi yang biasa, menggunakan 64MP main kamera. Perbezaan yang lain, yang Pro ada telephoto, manakala yang biasa ada macro kamera. So, anda boleh pilih lah, anda lebih cenderung pada kamera yang mana. Kalau tanya saya, saya pilih makro. So based on semua points yang saya dah share tadi, anda rasa yang mana anda akan pilih? Black Shark 5 atau Black Shark 5 Pro? Saya harap video ni sedikit sebanyak dapat membantu anda membuat pilihan yang terbaik. Dan dah buat keputusan tu, apa lagi? Cepat-cepatlah datang ke mana-mana outlet DirectD ataupun layari je www.directd.com.my. Itu saja daripada saya. Stay safe guys and see you in the next video. Adios!